Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lapan Dusun dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan tentunya rezeki yang barokah pula ya. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat di balik keindahan kabut teman-teman di wilayah Sukaraja menuju ke Petir teman-teman. Dan kali ini kita saat ini sedang berada memasuki Sukaraja teman-teman. Ini ada depan ada koran sebelah kiri, dan juga banyak aktivitas orang bersepeda dan lari pagi teman-teman. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe-nya untuk tambah semangat dalam kami membuat konten video. Kita akan ambil kanan, ambil kanan, lampu merah harus berhenti dulu. Oke, lampu kuning kita jalan. Kita belok kanan, di depan ada lapangan Sriwijaya Sukaraja. Di depan adalah tempat yang kita maksud, ini adalah jalan yang samping kanan dan kirinya area persawahan yang cukup luas teman-teman. Di depan cuma kelihatan kabut mungkin ya, tapi di balik keindahan, di balik kabut itu tersimpan keindahan yang cukup bagus teman-teman. Nampaknya para petani sudah memanen padi ya teman-teman. Ada cuman ada beberapa yang belum dipanen. Ini sebenarnya kalau agak siang atau sore itu di sini bagus view-nya. Kalau kita melihat ke utara ada Gunung Slamet. Sejauh mata memandang ya, kita disuguhkan view yang sangat bagus, walaupun view-nya sangat bagus ini teman-teman. Walaupun tertutup kabut, tetapi tidak mengurangi keindahan, kesejukan suasana alam desa yang cukup menenangkan, apalagi kalau kita ke tengah sawah. Namun kali ini kita hanya berkeliling saja, apa istilahnya, motoblok lah katakanlah begitu. Kita akan coba memutari ini masuk lurus, masuk ke Petir teman-teman, ke kanan ya. Ya.
dan pilihlah persawahan teman-teman di daerah Sokaraja ini. Mungkin kita akan coba balik lagi ya, untuk melihat view yang berbeda tentunya di tempat yang sama. Biar keindahannya itu tereksplor. Di bawah ini ada kali sebenarnya, tapi kali ini kita akan naik motor saja. Kalau kita lurus ke sana itu yang ada gapura, itu desa Pasirukan teman-teman. Kapan-kapan kita ke sana. Keindahannya memang masih tertutup kabut teman-teman. Coba nanti kalau siang tuh di sana itu ada apa namanya, Gunung Selamat ya, muncul pucuknya, luar biasa indah kalau di sini. Di hamparan sawah diperlihatkan bukit dan pegunungan yang sangat bagus. Kapan-kapan kita ambil view-nya di sini teman-teman. Seperti biasa ya, banyak orang aktivitas berolahraga, jalan dan lari pagi, para remaja nampaknya. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti video ini. Untuk dukungan bisa subscribe ya teman-teman, gratis, nggak dipungut biaya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate kita. Tetap di channel kita di Melampah Dusun. Ya teman-teman semua, kita sekarang mengulangi ya perjalanan kita tadi pagi. Sekarang sore hari, jam 5 sore, dan saat ini kita masih berada di Sokaraja teman-teman, untuk melihat view perbedaan antara pagi dan sore. Kita lihat sama-sama, tentunya nampak berbeda ya, adanya sinar matahari sama tanpa sinar matahari itu pasti berbeda. Dan dibalik kabut itu kita nanti akan lihat sore ini di Sokaraja, Sriwijaya ke timur, ke arah petir teman-teman. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk teman-teman semua yang baru mampir, mohon untuk dukungannya dengan cara subscribe. Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki dan
Waroka tentunya. Lampu merah Sokaraja. Kita berhenti dulu. Ya kebetulan sore ini saya membawa putri saya ya. Kebetulan dia sedang mengantuk dan berada di bawah sini. Di depan belok kanan sebelah kiri ada lapangan Sriwijaya. Cukup lama ya. Lampu kuning hijau. Kita ikuti sama-sama teman-teman. Dan kebetulan hari ini pun matahari tak nampak sore, agak mendung. Tetap ikuti kami teman-teman. Ya seperti ini persawahan ya, nampak sore. Angin di sini berhembus cukup kencang teman-teman. Jadi dengan tidak adanya pepohonan di kanan kiri membuat semakin kentang ya angin-angin di sini. Kita lihat persawahan yang masih hijau dan padi yang sudah mulai merunduk. Mungkin untuk beberapa saat nanti akan di panen oleh petani. Dan ini nampak para pemuda yang sedang berselfie ria. Inilah teman-teman suasana desa yang begitu indah sore ini, cerah. Nampaknya di sini salah satu tempat favorit untuk berolahraga ya. Ini para petani sudah mulai ini pulang. Dan ini nanti yang ke kanan itu karakter teman-teman. Ya seperti tadi pagi, kalau tadi pagi sampai depan, sekarang kita sampai sini saja karena ini saya bawa anak. Kebetulan sedang tidur, jadi lumayan berat ya. Oke. Jadi inilah ya pemandangan di timur Sokaraja. Oh, sudah mulai ini ya. Matahari sudah mulai nampak di sebelah barat sana. Tentunya ini membuat suasana yang berbeda teman-teman dari pagi tadi kita jalan di sini. Kalau pagi tadi kan banyak embun teman-teman. Kalau sekarang matahari sudah akan mulai ke barat dan entar lagi mungkin tenggelam.
dan suasana pun sedikit berbeda dari yang pagi. Dan inilah keindahan di balik kabut, teman-teman. Suasana desa ini memang sangat ini ya, sangat tenang. Jadi banyak orang yang memang ingin, yang dari kota itu pengen pulang kampung. Biasanya juga yang dari desa pengennya ke Jakarta. Ya intinya sih rasa syukur ya, dimanapun kita berada, mau di kota maupun di desa, intinya kita syukur saja, syukuri yang di kota, suatu saat nanti juga mungkin kembali ke desanya, membangun desanya mungkin, atau membangun usaha di desa, mempunyai rumah impian di desa yang tenang dari kebisingan semua. Ya mungkin itu, teman-teman, perjalanan kita ya, sedikit kita menenangkan pikiran kita, merefresh agar semua masalah menjadi lebih ringan, mempunyai pandangan yang baru bahwa hidup, perjalanan kita masih panjang, teman-teman. Jadi tetap semangat. Salam dari Melabah Dusun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.